Welcome to Big Mac Channel. Berjumpa lagi ya bersama MGTN Vlog. Gimana kabar-kabar temanku semuanya di hari ini ya? Semoga kabar temanku semuanya dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, teman, di car vlog kali ini MGTN Vlog akan trek lurus ya menuju ke daerah Bambu Apus, Ceger dan Pintu 2 Taman Mini Indonesia Indah ya, tempat wisata, objek wisata yang ada di Jakarta Timur. Oke, terkini diawali dari lampu merah Pasar Rebo ya, sampai ke daerah Jalan Raya Mabes Hankam ya, di finishnya di sana nanti. Oke, di vlog kali ini pokoknya MGTN Vlog sangat-sangat senang banget karena trek jalannya itu sepi sekali ya buat temanku semuanya, lurus saja tanpa ada belokan pun cuma sedikit aja. Oke ya, pokoknya yang baru bergabung di channel MGTN Vlog, jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe-nya ya. Semoga MGTN Vlog semakin semangat lagi buat bikin konten-konten perjalanan. Oke, sekarang kita langsung saja capcus ya ke perjalanannya. Halo, jumpa lagi bersama MGTN Vlog. Gimana kabar temanku semuanya di kesempatan hari ini? Semoga kabar temanku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan dimurahkan senyum, karena senyum itu adalah obat awet muda ya buat sahabatku semuanya dan subscriberku yang tercinta ini. Oke, trek diawali dari lampu merah Pasar Rebo mau menuju daerah Jalan Raya Mabes Hankam, nanti finish aku di sana ya buat sahabatku semuanya. Trek ini bisa menuju ke tempat wisata yang berada di daerah Jakarta Timur buat sahabatku semuanya, yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Dan trek ini juga bisa menuju ke daerah Pondok Gede, Bekasi dan Cibubur. Oke, suasana di daerah Jakarta Timur sangat indah sekali, banyak sekali penghijauan di sana ya buat sahabatku semuanya. Bisa terlihat lah di daerah Jakarta Timur ini masih banyak para penjual buah-buah ya, karena ini dekat sekali dengan daerah pasar induk ya, Kramat Jati. Oke, di samping kanan ini, di samping kanan kami adalah sebuah jalan tol, yaitu jalan tol Lingkar Luar Bandara Soekarno-Hatta menuju Cikampek. Oke, kesempatan hari ini aku di hari Minggu ya, tepatnya di hari weekend, jalan Jakarta Timur ini sangat sepi sekali ya, pada ini momen-momen besar yang dinikmati oleh para pekerja buat menghilangkan stresnya dan memutih di jalan, menikmati liburan bersama keluarga dan pacar tercintanya. Oke, semoga buat teman-temanku semuanya yang baru bergabung di channel MGTN Vlog, jangan lupa ya like, comment, and subscribe-nya ya, karena subscribe itu bisa memberikan semangat dan motivasi buat kami. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung menuju ya ke trek perjalanannya. Semoga kami dan sahabat-sahabatku semuanya dalam lindungan yang maha kuasa dan diberikan kesehatan ya. Dan aku ingatkan lagi ya buat sahabatku semuanya, jangan lupa menggunakan masker karena kita masih masa-masa pandemi juga ya buat sahabat semuanya. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung saja kita capcus. Let's go. Cikidot.
sekarang aku sudah memasuki ke Jalan Raya Cege Raya Bambu Apus ya. Trek ini bisa menuju ke daerah Pondok Gede. Di samping kiri kami ini adalah Taman Mini Indonesia Indah ya, dan dihalangi oleh perumahan padat penduduk di daerah Jakarta Timur. Trek kami ini tidak mengalami hambatan sekali ya buat sahabat semuanya, bisa ditempuh dengan waktu cepat ya buat sahabat semuanya. Oke ya Mas Setia dan Mas Stay Tune di channel MGT Vlog. Saya ucapkan terima kasih banyak, sukses selalu buat teman-teman semuanya. Dan teman-teman semuanya adalah orang yang paling kucintai. Let's go, capcus. Sekarang aku sudah memasuki Jalan Raya Mabes Hankam, tepatnya di daerah Jakarta Timur ya. Treknya sangat sepi sekali ya buat sahabatku semuanya. Dan kanan kiri kami ini masih banyak pohon-pohon rindangnya ya. Dan saya ucapkan buat subscriberku tercinta dan sahabat-sahabatku yang selalu setia dan selalu mendukung channel ini dari awal sampai akhir video, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan di air mengalir, dan minum vitamin ya buat jaga stamina tubuh kita karena kita masih masa-masa pandemi. Sekali lagi, sukses bersama, kita tempuh bersama, dan kita berjuang bersama. Oke, sebelum kita tutup, kita mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.